Sambut bulan Ramadan, pasangan selebriti Annisa Trihapsari dan Sultan Djordje berbagi berkah. Berbeda dengan kegiatan amal yang sudah ada, Annisa dan Sultan terjun langsung memasak menu berbuka untuk anak-anak yatim piatu. Seperti apa keseruan dan kekompakan Annisa dan Sultan saat memasak? Simak yang berikut. Disiapkan dari tadi sore, jadi harus perlu tenaga ekstra untuk ini berapa? MC-nya ganteng kagak? Tak hanya memasak bersama, Annisa dan Sultan selalu berusaha luangkan waktu bersama keluarga. Tak terlalu banyak mengambil tawaran tampil di waktu berbuka dan sahur di layar kaca, keduanya pun memanfaatkan momen berharga untuk sahur dan berbuka puasa bersama buah hati mereka. Tahun lalu sih ya, ya. Ada ya, tahun lalu sempat sering gitu. Cuma enggak, tapi kalau mau ya boleh juga. Itu promosi gitu. Enggak sih. Kemarin sih udah ya, awal puasa kita sempat di... Awal puasa di acara-acara TV, ada... Buka puasa di situ. Buka puasa. Di acara itu. Sahur belum sahur? Pasti saya... apa ya, bersyukur bisa sama istri dan anak gitu kan, bisa buka puasa bareng gitu kan, jadi ya kita maksimalin aja waktunya. Jadi kita nggak ada planning apa ya, nggak ada bikin schedule buat buka puasa di luar, begini-begini, nggak. Kalau lagi syuting ya buka puasa di lokasi. Iya.